Cinta di bawah mati Nenek Rohaya kepada Selamat. Inilah awal kisah asmara pasangan beda 55 tahun hingga maut menjemput. Cinta Nenek Rohaya kepada Selamat tak terpisahkan hingga maut menjemput. Pasangan suami istri viral beda 55 tahun ini membawa kabar duka. Nenek Rohaya meninggal dunia pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023 di usia 77 tahun. Selamat tampak terpukul saat mengantar istri tercintanya yang sudah dinikahi selama enam tahun ke pusara terakhir tempatnya bersemayam selamanya. Awal kisah cinta nenek Rohaya dengan Selamat Riyadi menggemparkan publik pada 2017 lalu karena perbedaan usia 55 tahun. Saat menikah, Nenek Rohaya berusia 71 tahun, sementara Selamat berusia 16 tahun. Kendati dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan dituding menikah bukan atas dasar cinta, tapi keduanya menegaskan perkawinan itu terjadi karena saling mencintai. Selamat pun bahkan mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri bila pernikahannya dengan Nenek Rohaya tak bisa dilangsungkan. Sampai saat itu, Orang tuanya pun akhirnya setuju untuk menikahkannya. Selamat, bahkan mengaku malam pertamanya dengan nenek Rohaya terasa luar biasa. Kami memiliki malam pernikahan yang luar biasa. Saya tidak menyangka istri saya seperti itu, kata pemuda itu. Bulan madu bahagia selamat, dan Rohaya terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pasca pernikahan, sifat selamat berubah. Ia menjadi sangat posesif pada Rohaya. Bahkan, ia kerap mengunci Rohaya di dalam kamar. Gegara khawatir istrinya akan diembat pria lain karena sifatnya yang kekanak-kanakan ini. Rohaya sempat marah, tapi belakangan semakin jatuh cinta dengan suaminya. Saat itu, selamat sedang berbelanja kebutuhan di warung sebelah rumahnya. Lantaran cemburu, selamat mengunci pintu dari luar rumah. Namun nenek tiga cucu ini keluar dari pintu dapur dan duduk menunggu suaminya di luar rumah. Tak lama kemudian, Selamat pulang dari warung dan langsung menarik Rohaya masuk ke dalam rumah. Meskipun dipaksa masuk ke dalam rumah dan langsung dirangkul oleh Selamat, wanita yang sudah tiga kali menikah ini pasrah saja dan langsung duduk di samping suaminya itu. Mereka pun pernah berencana punya bayi, tapi sepertinya mustahil karena nenek rohaya yang sudah tua itu sangat tinggi, kemungkinan punya bayi hampir nol. Itulah yang membuat Selamat Riyadi berkeinginan untuk mengadopsi anak. Namun ditolak rohaya, karena menurut rohaya untuk mengadopsi anak butuh biaya dan harus dirawat. Makan saja kami susah, orang ngasih bayi harus dirawat, perlu biaya. Saya sudah tua, Bagaimana mau merawat bayi, kata dia. Kini, cinta nenek Rohaya kepada selamet pun abadi. Nenek Rohaya telah tutup usia.